Diduga karena penghuni lupa mematikan kompor, satu unit rumah di Kota Blitar, Jawa Timur hangus terbakar. Iya, tak hanya menghanguskan sebagian bangunan, seorang kakek penghuni rumah juga ikut tewas terbakar. Sebagian bangunan dari sebuah rumah di perumahan BTN Asabri, Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar hangus terbakar. Seorang kakek 77 tahun bernama Sukarman, penghuni rumah tersebut, tewas karena tak bisa menyelamatkan diri. Proses evakuasi jenazah Sukarman juga berlangsung dramatis, lantaran kondisi jenazah sudah hangus dan tertumpuk material kebakaran. Terus habis itu kok tahu ada asap, terus tak pikir rokok sama bakar-bakar di dalam. Ternyata apinya kayak kecil, terus tak tanya, kok bakar-bakar di dalam, Mbak? Nggak nyauti. Satu tuh lari, loh kok tambah gede apinya. Aku lari sama bapak kita yang itu ke rumah sebelahnya, namanya Putri, pembantunya Rida itu. Tak suruh menyelamatkan Mbak Man dulu. Aku lari nyari pertolongan. Dari situ orang-orang datang semua ke sini, saya telepon kantor. Menurut petugas pemadam kebakaran, api berasal dari kompor yang berada di samping tempat tidur korban. Diduga, korban tertidur dan lupa mematikan kompor saat sedang memasak air. Ternyata di lapangan kebakaran sudah agak besar. Terus akhirnya teman-teman ambil lagi untuk kendaraannya satu Hino. Hino, akhirnya merapat. Setelah itu bisa diatasi, ternyata di dalam ada kebakaran. Saat ini polisi masih mendalami peristiwa kebakaran ini. Dari Blitar, Jawa Timur, Budi Sutrisno untuk CSI RTV.